Landscape sport bike pada hari ini sedang berubah dan Triumph Daytona 660 keluaran 2024 adalah petunjuk baru bahawa kategori ini sedang mengalami perubahan. Daytona 660 adalah dalam kelas menengah baru daripada Triumph, menyertai model kumpulan motosikal sport yang segar di mana kebanyakan penunggang akan menghabiskan sebahagian besar masa mereka di jalan raya bukannya di litar. Daytona 660 ini akan menyertai model seangkatannya iaitu Aprilia RS 660, Suzuki GSX 8R dan Yamaha YZF R7. Ia juga mengisi ruang kosong Super Sport 600cc dengan mengabaikan elemen reka bentuk yang bertumpu kepada litar lumba dalam memberi tunggangan yang lebih selesa dan prestasi yang lebih sesuai dengan jalan raya biasa. Roadster baru Triumph ini sebenarnya berkongsi sebahagian besar komponen asasnya dengan Trident 660. Ia seperti enjin 3 silinder, rangka dan juga package elektronik. Namun begitu, dengan Daytona 660 meminjam nama dan gaya daripada Super Sport Daytona 675 dan 765, ia menjurus lebih kepada spektrum motosikal sport melalui kedudukan penunggang ataupun ergonomi yang agak-agak agresif. Kuasanya yang tinggi, lebih banyak torque, firing penuh serta beberapa penyesuaian lain. Saya amat teruja berpeluang melihat secara dekat Triumph Daytona 660 ini dan tak sabar untuk menyaksikan sambutan terhadap model ini dalam pasaran motosikal bersaiz sederhana. Sementara itu, saya akan memberikan beberapa fakta ringkas mengenai motosikal ini. Pertamanya, Triumph Daytona 660 sudah boleh didapati di pengedar Triumph yang sah dengan harga bermula daripada $49,500. Tiga warna tersedia iaitu Carnival Red, Snowdonia White dan Satin Granite. Keduanya, enjin 3 silinder 660cc pada Triumph Daytona ini mendapat banyak kuasa dan torque. Sebelum ini, Trident diperkenalkan dengan apa yang boleh digambarkan sebagai enjin Daytona 675 yang direka semula. Ini menarik perhatian saya dengan kuasa mid-range yang mesra jalan raya. Untuk model ini, jurutera Triumph telah memperbaiki crank, cam dan kepala silinder serta piston selain menambah sistem exhaust 3 kepada 1 yang direka semula. Perubahan ini membantu ia mencapai kuasa 94 horsepower pada 11,250 RPM dan torque 69 Nm pada 8,250 RPM. Ia lebih tinggi berbanding Trident. Fakta ketiga adalah kotak gear 6 kelajuan pada model ini juga telah dibuat beberapa penambahbaikan. Menurut Triumph, clutch, slip and assist pada model ini telah disemak semula. Selain itu, pitch shifter untuk naik dan turun tersedia sebagai pilihan. Selain itu, fakta keempat, ia juga tersedia dengan 3 mod tunggangan iaitu sport, road dan rain yang boleh ditukar melalui paparan hybrid EFT LCD. Seperti yang dijangkakan, setiap mod akan memberi kelainan pada pemetaan throttle, kawalan traksi ataupun traction control dan juga tetapan ABS. Fakta kelima dari segi binaan badan motosikal, ia terdiri daripada rangka perimeter tebola steel yang terbukti mantap dan juga suspensi Showa yang dipasang pada model ini. Suspensi Showa ini adalah tanpa damping adjustment, namun ia berbeza daripada suspensi pada Trident. Di bahagian hadapan, ia dipasang dengan fork 41mm yang mana tidak boleh dilaraskan dan mempunyai bahagian bawah yang baru bagi menampuk caliper brake yang dipasang secara radio. Meskipun Trident dalam perkara ini bukti lebih berupayaan, namun melihat dengan teliti, Daytona memiliki wake ataupun kecondongan bahagian hadapan 1 darjah lebih curam dan jarak roda ataupun wheelbase hampir 1 inci lebih panjang daripada Trident. Keenam, kita lihat terdapat penambahbaikan pada brake yang juga menarik perhatian. Terbaru, ia menggunakan kaliber Nissin 4 piston yang mana dijenamakan semula sebagai Triumph. Ia mengapit rotor 310mm. Ini berbeza dengan Trident. Pipe brake bertali kelundi membawa kepada silinder utama axial. Dalam hal ini, saya mengharapkan prestasi brake-nya adalah lebih baik daripada Trident. Fakta ketujuh, posisi menunggang berkonsepkan sport menanti anda pada Daytona ini. Motosikal super sport ini menuntut badan membungkuk ke hadapan. Bagaimanapun, ia tidak terlalu ekstrim seperti motosikal litar. Ia menawarkan titik pertengahan di mana clip-on riser yang dipasang secara langsung.
pada clamping triple mencipta postur yang lebih agresif, menyebarkan berat badan ke hadapan untuk memberikan keseimbangan yang lebih baik. Trier mengatakan ini adalah motosikal gaya sport tetapi tidak membebankan penunggang. Fakta ke-8, gaya ikonik inspirasi Daytona ini adalah sebahagian daripada naratif motosikal sport. Lampu LED berganda yang mana semua pencahayaannya adalah LED seolah-olah diambil daripada Super Sport 675 dan 765. Bentuk firing semuanya merujuk kepada replika perlumbaan jenama British berkenaan. Walau bagaimanapun, penambahbaikan pada badan motosikal ini telah meningkat berat kerb atau berat pasang sebanyak 11.8 kg, menjadikan berat keseluruhan kira-kira 200 kg. Fakta yang terakhir ataupun yang ke-9, Daytona ini menggunakan tayar Michelin Power 6 pada model standard. Tahniah kepada Trier kerana menggunakan tayar yang patut dipuji. Tayar ini menawarkan prestasi yang mantap dalam keadaan kering dan basah untuk jalan raya. Sekian saja untuk kali ini. Sehingga bertemu di lain masa, tunggalah dengan selamat. Patuhilah undang-undang jalan raya. Yeah, let's go. Here we go.